Hai hai guys, udah ready belum makan bareng aku dan Billy Karangi? Sekarang kita mau makan kerapu steam Hong Kong, lindung cahumak dan ayam goreng spicy panggang yang rasanya penuh kejutan. Langsung yuk kita kepoin semuanya. Ini dia kerapu steam Hong Kong. Pertama kita rebus dulu ikan kerapunya kurang lebih selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita angkat dan tiriskan. Setelah itu, kita iriskan daun bawang, cabai merah, jahe, jamur hioko, dan daun seledri. Kita taburkan ke atas ikan kerapu yang udah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita kucurkan saus Hongkongnya. Dan siap kita steam, kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit, siap kita angkat dan kita plating deh guys. Masih ada lagi nih guys, kita juga pesan lindung cahumak. Pertama, kita bumbui dulu lindungnya. Bumbu penyedap, bawang putih, kemudian kita tuangkan telur. Taburkan terigu, kita aduk-aduk lindungnya sampai semuanya merata. Kemudian kita goreng ke dalam minyak yang panas sambil diaduk-aduk ya guys. Oh iya, goreng lindungnya harus benar-benar crispy nih, kurang lebih selama 7 menit. Setelah warnanya berubah keemasan, kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita buat cahumaknya yuk guys. Kita bumbui dulu cahumaknya. Pertama, kita kasih bumbu penyedap, saus tiram, lalu kita tumis dulu bawang putihnya sampai benar-benar harum. Kemudian masukkan daun humaknya. Kita oseng-oseng. Jadi deh, siap kita plating. Jangan lupa, terakhir kita taburkan lindungnya. Wuih, menggoda banget gak sih guys? Hai guys, kembali lagi di Bikin Lapar. Lapar-lapar terus. Nah sekarang kita akan mencoba, ini ada makanan-makanan yang super liar banget kalau gue bilang ya guys. Oke, kita akan mulai dari ini yang pertama adalah kerapu steam Hong Kong. Kerapu steam Hong Kong. Oke guys, langsung kita cobain. Pan, nih seperti ini Pan, kita siram-siram dulu nih pakai kuahnya. Kuah kecap kayaknya ya. Ini adalah kuah pakai soy sauce. Langsung kita camat-camat nih. Tuh. Teksturnya sih asik banget nih ya. Yuk, sikat guys. Take your things cause it's over. You can cry on my shoulder. Lembut banget. Fresh banget. Lembut. Ini mah lembut, nikmat. Ini tuh kayak masuk mulut, ditekan, lep, hilang gitu loh. Ini mah suatu yang petaka banget ya. Kalau gue bilang ini gak ada tenaga. Kalau kita makan ikan, nih guys, jadi seperti ini nih. Masuk ke mulut. Nah lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin ikan. Yes. Ikan yang ini lagi-lagi tidak bau. Amis. Tidak bau amis. Betul. Menambah selera makan pastinya guys. Yes. Dan juga nih guys tuh, dia ada cabai merah besar, ada daun bawang, dan juga dikasih sama daun seledri. Campur ya. Campur. Oke, selamat makan. Sikat guys. Ini benar-benar ancaman parah sih guys. Sama sekali nggak bau amis. Dia tuh parah. Oh, maaf. Jadi, ikan ini. Yes. Kita campur sama. Nasiin aja. Oke, diuk-uk. Uk. Udah ini nah. Angkat banget tuh ikan ya. Apalagi kita makan pakai nasi panas nih guys. Singkat guys. Ready. Let's go. Wow, asli ini mah bikin ketagihan. Gokils. Langsung disambut lagi nasi dan ikannya guys. Suap terus, suap lagi guys. Daging ikannya yang manis bertemu saus Hongkong yang segar. Wow, bikin sumringah di mulut. If you want it.